Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wirakma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jiwa, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya bagikan infonya yaitu mengenai obat Simak 2. Teman-teman, kalau tidak jelas melihat basic daripada obat ini, nanti di akhir video akan saya cantumin basic daripada obat ini. Sebelumnya pernah saya bahas mengenai obat Simak 2 ini. Di sini akan saya bahas kembali, saya bagikan infonya mengenai obat Simak 2 ini. Obat Simak 2 ini berisi 10 tablet 1 strip yang diberi harga tertingginya Rp20.698. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman-temannya demi berkembangan channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Simak 2 yaitu obat yang mengandung zat aktif warfarin, yaitu obat golongan antikoagulan yang bekerja dengan mengurangi efek dari vitamin K penyebab proses penggumpalan darah. Ketika mengkonsumsi obat ini, hindari melakukan aktivitas fisik karena dapat mengurangi resiko terjadinya luka atau cedera fisik. Dan karena warfarin ini mencegah pembekuan darah, sehingga darah akan sulit membeku jika terjadi luka atau cedera. Simak 2 ini adalah golongan obat antikoagulan yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa seseorang. Obat ini tentunya mempunyai dosis, yaitu dosis awal 5-10 mg setiap hari selama 2 hari. Sesuaikan dosis dengan hasil INR, yaitu indikator mengevaluasi pengobatan dengan antikoagulan. Dan ada lagi dosis pemeliharaan 2-10 mg dalam sehari. Jadi indikasi Simak 2 ini digunakan untuk mencegah dan mengobati trombosis vena atau penyumbatan pembuluh darah vena. Serta obat ini digunakan sebagai terapi tambahan dalam pengobatan oklusi koroner atau penyumbatan arteri koroner karena menumpuknya plak atau lemak pada dinding arteri jantung. Oke, teman-teman juga harus perhatikan jika mengkonsumsi obat Simak 2 ini, yaitu obat yang mengandung warfarin, sodium klatrat, harus diperhatikan pada wanita hamil. Ini harus diperhatikan karena adanya kecenderungan hemorhage dan diskrasia darah yang tinggi, yaitu pembengkakan pembuluh darah otak, hipertensi, baru menjalani pembedahan. Jadi hati-hati ya menggunakan obat ini. Efek sampingnya yaitu kejang, kerusakan usus, nekrosis kulit, hemorhage jaringan atau organ. Hemorhage ini maksudnya pendarahan, pecahnya pembuluh darah vena. Dan obat ini obat keras. Berkonsultasilah kepada dokter jika mengkonsumsi obat ini, karena obat ini tidak sembarangan dipakai dan mempunyai efek samping yang menakutkan. Tetapi kalau tepat dengan dosis, indikasi kepada pasien, aman-aman saja. Tentunya sangat membantu pasien yang mengalami penyakit tersebut. Ada bacaannya, harus dengan resep dokter. Semoga info ini bermanfaat bagi yang mengalami sakit. Saya doakan lekas sembuh. Bagi yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Thank you for watching. Wassalam.